Oke geng lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, channel Youtube Bapak Mustafa Kepala Jenggot Semoga sampai semua yang menonton video ini Dalam keadaan sehat walafiat Ada yang sakit, semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan diberikan kesehatan Alhamdulillah, kali ini saya dapat tugas memvideokan Mobil bekas taksi Chevrolet Lovaton 2012 Yang judulnya ada di Semarang geng lur. dan kebetulan ini saya masih di Solo. Nah, kalau jenengan tinggal di Solo, mau pergi ke Semarang, sekarang ada travel recommended yang nyaman, geng lur. Solo Semarang atau Semarang Solo tiketnya cuma lima puluh lima via tol yang insya Allah tepat waktu geng lur. Pokoknya termurah dengan fasilitas yang berkualitas. Langsung hubungi aja Majasi Travel dan juga Kencana Travel. Nomornya ada di bawah ini. Pokoknya hampir semua kota di Jawa Tengah ada geng lur. Hahaha. Oke geng lur sebelum lanjut nonton video ini yang belum sholat silahkan sholat dulu jangan sampai video ini melalaikan atas apa yang menjadi tujuan kita hidup di dunia. Uh, kali ini saya akan mengasih tahu informasi pada jenengan semua Ini ada unit mobil busuk ya Unit mobil busuk yang harganya murah Nah ini ada Chevrolet Lopa uh, Unitnya sekitar ada 9 ya Jadi di sini ada berapa ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Di sana ada 2, jadi 9 Ini unitnya Bos Rasim ya Basing M itu loh Nama YouTubenya Basing M Facebooknya juga Basing M Nanti nomornya ada di deskripsi ini seperet lova tahun 2012 Nah keadaan mesinnya mati ya Keadaan mesinnya mati ECU nya ini dicopot nanti Kalau jadi dibeli nanti dikasih ECU gitu Tapi dihidupin sendiri Nah tapi harganya murah Lur Ini harganya cuma 11 juta Nah 11 juta ya Ini ada yang masih kelihatan bagus ini ini lumayan bagus, ya. Takut ada ular lur, lur. Masalahnya di semak-semak gini ya. Oh, ya, rumputnya tinggi-tinggi ini. -tinggi, nah, ini ada yang lumayan bagus ini. Ini mungkin perbaikannya habis berapa ya? 10 jutaan mungkin. Nah, ini katanya Bos Rasim surat-suratnya nunggu sekitar 2 bulan. Nah, nanti lebih jelasnya sampean hubungi nomor Bos Rasim yang ada di deskripsi. Sampean hubungi ya. Jadi ini unitnya ada di Semarang Harganya 11 juta Harganya 11 juta Nah oke okay, untuk masalah nego Nanti sampai hubungi langsung aja nomornya Bos Rasim yang ada di deskripsi Karena harganya murah Lor ini Murah sekali ya tahun 2012 Surat-surat lengkap yang pastinya mati pajak lama Karena ini plat kuning ya Nah oke okay, kita Lihat dulu yang bisa dibuka mana ini yang bisa dibuka mana ini karena di sini tadi bos rasimnya nggak ikut ya saya suruh videoin oh ini dikunci ini. ini kelihatan yang satu ini masih lumayan bagus ini catnya masih kelihatan hidup itu loh lampunya juga masih headlampnya masih bening Kan, Oke kalau oke, rono gila Gila Nah, oke okay, lor Nah, jadi kayak gini ya, penampakan mesinnya ini masih uh, Lumayan lengkap ini, tapi ada uh, Ada beberapa, beberapa alat yang gak ada ini, kayak ini selangnya ini gak ada Nah jadi nanti dikasih ecu ya Kayak gini mesinnya Karena harganya sangat murah ya 11 juta tahun 2012 Ntar Hujan nih kameranya pak Lap dulu Nah seperti ini keadaan mesinnya Akinya nggak ada Nanti cuma dikasih ecu sama aja Akinya mungkin beli sendiri Nah ini radiatornya juga masih Utuh ini Nah Sama lihat ya ini tulang-tulangannya juga masih bagus. Ini nggak bekas banjir ya. Kali. Nah. Ini jurit busuk siapa tahu siapa men menginginkan kan. Tapi ya barangnya kayak gini loh. Aduh apa ini? Nah kita buka ya. Ini kayaknya bisa dibuka yang ini. Ini hati-hati loh karena semak belukar ini. Nah kita buka. Nah kayak gini loh. Dalamannya kayak gini. Ini spionnya dicopot Ada spionnya tinggal ngasih kaca Ini jok-joknya belum dibersihkan ya Karena juga di tempat lapang Jadi ya kotor kayak gini lor Nah ini namanya aja mobil busuk lur. Nah, siapa tahu ada yang minat ya Mungkin perbaikan habis 10 jutaan lah 10 jutaan udah bagus ini Kalau lebih detailnya sampe hubungi nomornya Bos Rasim aja lebih detailnya 11 jutaan Sepurat Lova tahun 2012. Nah, kita lihat dari belakang ya. Tuh, ini lampu stop lampnya juga masih kelihatan bagus ini lur. Nah, kan? nih bukan? Nah, oke. Langsung aja hubungi nomornya Bos Rasim yang ada di deskripsi. Ada nomornya Bos Rasim, langsung di teleponnya aja ya. Kalau ada yang mau, langsung aja datang ke sini dipilih ya unitnya. Jangan sampai nggak datang ke sini karena ini unit busuk, sampai bisa pilih-pilih gitu maksudnya. Siapa tahu ada yang ada yang lebih bagus, ada yang bagus. Gan, kue mana ragan semak belukar ya? Kui, entah mau nasi lain atau ulone wani ya, ramanya, oke lo. Jelek mani ulawe. Dilo ui sing unit terlalu api enak ular angrem niku piye jene Ah, segane enak ular angrem oh. tapi kowe wani man nye keluboh maksud Ini bersama papang ular ya, ini jadi kalau ini jangan ditanya kalau ular ditangkap sama dia. Dimakan. Nah, tapi tapi lolok banyak nyembur kan. Wes bukan. Nah, ini ahli ular ini. Panji petualang ini adiknya. Gagan petualang. <laughs> gagan petualang. Wey. Kan, kan. Nah, ini biar di video gagan ya. Ini ahli ular. Kalau saya ini tidak berani ya. Melebur apa, Bu? Nah, dalam-dalamnya kayak gini, Lur. Nah, ini dalamnya posisi seperti ini, keadaan seperti ini. Apa adanya. Apa adanya. Bonusnya cuma itu. Bonusnya cuma, cuma bonus. Ini. Lihat ya, yang bonusnya kuwi ya. Cuma bonusnya? Wih.

mlebu-mlebu lho. Kape yang sore ini sore bukan. kita buka kono penak lah kono mani yo. Ora wani mangan mlebu rene. Beh, mlebu metu kene lho. Endi? Mlebu kene. Bawa kap, kap ngsor. Oh, oh kape kap sore bukan. Oh, ada hewan apa ini lho? Nah, kalau monggo ini. Monggo. Enek, ngesor setir, ngesor. Aduh. Ngesor setir. <tentbies> ngesor, setir <Ministry> ngesor setir lho, enek gambar kap. Wes berkap nah sedalpol sing roso roso pol, pol. urung buka wes nah coba kita buka dari depan ya ini ya nah ini keadaannya begini nih lampunya kerok kerok yang ini lur lampunya kerok kerok ya siapa tahu ada yang minat mobil busuk gitu loh maksudnya oke ini yang agak bagus ini ini bumpernya demblah-demblah ini. Biasanya kalau yang mau begini biasanya pedagang-pedagang yang mau perbaiki ya. Pedagang yang mau perbaiki jadi kalau pedagang biasanya mau gini. Dijual lagi nanti. Dijual 20 jutaan kalau sudah bagus bisa ini. Ya. Oke. Kan ikan, kan, saya ini kan. Ya apa? Bukan tek. Kenek. Sing banter, gerak. Terus apa kan Bisa dibuka lur. Uh, e, begini. Lebih detailnya nanti sampan hubungi bos Rasim ya. Biar janjian gitu sampan mau kesini ya, kapan nanti bisa dibawakan kuncinya. Itu ya. Oke, keadaannya kayak begini. Surat-surat lengkap, surat sekitar oh, sebesar, e, dua bulan ya katanya bos Rasim begitu. Oke. Kamu tutup ya, Jangan deras lur. Ini yang mau diperbaiki. Ini ada satu lagi yang udah mau jadi ini, tapi nggak ada kuncinya ya ini ya. Ini nggak ada kuncinya sayangnya. Wow, bisa dibuka lor. Nah ini, ini kondensor ini radiatornya masih ada. Nah, tinggal bersihkan aja ini, hidupkan udah lumayan ini. Nah, kayak begini lor. Atap-atapnya juga masih utuh, atap-atapnya tombol, tombol AC masih ada, Power window depan belakang masih ada. Oke, okay. lur. Nah, ini masih utuh ini, ini tinggal hidupkan aja kayaknya ini. Udah dibawa ke sini mungkin mau diperbaiki ini ya, sama Bos Rasim. Tidak. Kalau roda-rodanya ban-bannya masih lengkap ini, peleknya masih lengkap. 2012 saya produk lupa. Nah, ini daripada jadi salang ular di sini ya. Kalau sama mau perbaiki beli bisa. Oke. Mungkin sampai di sini dulu. Info informasi mobil busuk murah. 11 juta surat-surat lengkap uh, Nunggu 2 bulan Kurang lebih itu nanti lebih jelasnya sampai hubungi nomornya bos Rasim ya Karena ini unitnya bos Rasim sekali lagi Basing M Oke okay. uh, Semoga bermanfaat Saya mohon maaf Jika ada kesalahan kata maupun terlaku Akhir kalam Subhanakalomba Begamtika la ilaha ila anta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh